Ini langsung beda gitu rasanya. Aduh langsung beda. Feelingnya langsung. Aduh kayak beda. Di langit ketujuh lah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa Maria Dewi. Dia adalah seorang yoga practitioner dan hari ini kita akan yoga apa nih? Yoga Lates. Ya, yoga Lates. Belum banyak ya yang ngelakuin yoga Lates dan sebagian komunitas Kaya Oyo juga ada di sini untuk melakukan yoga bareng-bareng dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yuk, kita mulai sama-sama dan tonton terus videonya sampai habis ya. Aku suka pakai Valor karena Valor tuh bikin grounding banget and focus ya, karena waktu kita yoga kita mau sinkron pernafasan kita dan gerak-gerakannya, so Valor ini excellent banget. Kita bisa oles di sepanjang tulang punggung, kita inhale dan juga di telapak kaki, or even diffuse Valor. Wow. And then aku juga suka pakai peppermint ya, bikin nafas tuh jadi lebih segar, kayaknya jadi tambah semangat, more energetic ya. Ini peppermint recommended banget, fresh, and apalagi kalau ruangannya seluruhnya didiffuse oleh peppermint. Waktu kita lagi tarik nafas dalam-dalam tuh refreshing banget rasanya. Asik. Itu banyak banget sih sebenarnya oil yang bisa kita pakai untuk yoga. Ini juga ada Northern Light Black Spruce ya. Dia essential oil yang frekuensinya tinggi banget. Karena waktu kita beryoga, kita juga ada melakukan meditasi, kita mau ingat lagi, kembali ke mindfulness, awareness, and Northern Light Breakfast tuh oil yang cocok banget untuk itu. Wah, yep. Aku mau coba juga mungkin peppermint sama valor. Wow, kayaknya segar nih kita oles di dada. Kamu mau coba apa? Aku juga mau valor, ini favorit aku. Asik banget nih. Campur valor ya, asik ya sambil di inhale. Aduh aromanya grounding dan peppermint ini enak kita campur valor. Kita bisa oles kapanpun juga ya. Misalnya kayaknya butuh lagi nih boosternya, kita tinggal oles-oles lagi. Jadi nanti di tengah yoga kalau mau booster lagi bisa oles lagi ya? Boleh. Sik. Wah. Aduh, ini beneran. Langsung beda gitu rasanya. Aduh langsung beda. Feelingnya langsung. Aduh kayak beda. Di langit ketujuh lah. Kita mulai aja. Baik. Kita bernafas dulu. Nafas dari hidung, pelan-pelan keluar juga dari hidung. Tutup aja matanya. Let's do some spinal warm up in cat and cow pose. Inhale. Tuck your toes, go to down dog. And swing around, relaxing dulu, bend your knees, swing to the left, to the right, feel the stretch on your hamstring and glutes. Telapak tangan dibuka lebar, menekan kuat kepada matras. Perut kencang. Final, lurus. Kita angkat kaki kanan, relax dog. Jangan dibuka hipnya. Hipnya dibuka, good. Tutup lagi. Lalu yang kiri. Bend down again. Sekali lagi kanan. Kemudian yang kiri. Peluk kedua elbow. And then just swing to the left and to the right.
perut juga kaki. Look up, kaki kanan melangkah ke belakang, turunkan kaki kanan, lutut kanan, and buka dada. Feel the stretch, dua tangan di mat, twist, ambil telapak kaki kanan dengan tangan kiri. Slowly turunkan, kembali ke down dog. Plank, turunkan kedua lutut. Satu langkah, and then baby up dog. Tap your toes, go to down dog. Angkat kaki kanan, langkahkan ke depan, kiri ke depan, utara sana, and lift up. Exhale. Look up, kaki kiri ke belakang, lutut ke bawah. Tangan Sumatera, lalu ambil kaki kiri dan kaki kanan, tangan kanan kita dua orang arah, lalu kita tekankan ke pantat, stretch paha bagian depan, turun lagi, sink in lower, yes, di belakang lurus dan kuat, jingjit, kemudian turunkan ke belakang, dibuka, buka pahanya, ya, pahanya dibuka. Sing in lower, tahan di sini, biar kebakar dirinya, tahan. Sun warrior, luruskan kaki, go to berikutnya sana. Kembali lagi, ya. Okay, squat, one, up, lift, two. Thank you.
lalu kedua lutut dan swing ke kiri ke kanan secara lembut, lalu jatuhkan badan ke sebelah kanan dan istirahat sejenak. Dan kali ini frekuensi kita sudah tinggi semuanya, yeah. Jadi nggak ada negatif lagi. Sekret mantai, ya. Di apa yang baiknya? Dioles aja. Yeah. Ya. Northern Light Black Spruce. Kita coba ya Northern Light Black Spruce. Wow. Jadi kita frekuensinya udah tinggi dan udah dengan positif energi. Setelah yoga kita bisa inhale dan kita bisa oleskan juga di tubuh kita. Banget nih. Sage dingin enak. Nih, aku mau coba lagi ini nih, sage. Wow. Ini salah satu kesukaan aku dan tadi selama yoga kita diffuse ini sage. Dan secret mountain tadi. Cobain, udah? Sage, enak ya? Healthy people, tadi gimana? Seru banget kan yoga latesnya nih? Seru nggak? Seru nggak? Seru! Kalau healthy people suka, nanti kita akan adakan lagi. Dan apa pendapat kalian tentang exercise hari ini? Tulis di kolom komentar ya. Salam sehat, healthy people!